Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat merangkap sedara mara kita ni, pagi ni saya buat video lah. Jangan terperanjat lah. Ni duduk termenung dalam side office ni, tak ada nak buat apa ni kan. Tak ada nak buat apa lah, si office ni buatlah video. Saya nak ni lah, kita berkongsi satu perkara yang selama ni kita, saya rasa kita terlepas pandang lah benda-benda ni. Tentang penggunaan troli di shopping komplek. Sebab kebetulan petang semalam saya minum petang lah, dan bersembang-sembang dengan kawan baik saya, seorang Cina. Dia memang cukup baik dengan saya dan cukup rapat dengan saya. Dia seorang Cina developer ataupun pemaju perumahan. Memang saya boleh kata setiap hari dengan dia lah. Jadi petang semalam kami bersembang-sembang tentang shopping komplek ni. Pertama sekali saya usulkan NSK yang tengah heboh dekat Ching tu. Dan dia sendiri, dia seorang Cina, dia mengatakan bahawa NSK ni akan jatuh. NSK akan jatuh sekiranya orang Melayu Islam tahu NSK ni ada jual babi. Jual babi. Dia kata bila ada jual babi, penggunaan troli. Ini satu perkara yang saya rasa kita terlepas pandang. Penggunaan troli di shopping komplek. Sebab bila orang yang bukan Islam, dia gunakan troli ni untuk beli barang-barang yang bukan halal. Terutama dia akan pergi pada babi lah. Jadi troli ni, babi ni dia akan letak dalam troli tu. Lepas tu tangan dia pegang, dia akan pegang troli tu. Lepas tu kita ambil troli tu, kita pula gunakan troli tu. Macam mana cerita ni? Jadi bila troli ni dah diletakkan babi, lepas tu kita ambil, kita beli sayur. Sayur ni tak berbungkus. Jadi sayur tu terletak dekat situ yang ada bekas-bekas babi. Cuba fikir-fikirkanlah. Di mana shopping komplek kita ni rasanya agak bangga juga lah. Kalau pergi pasar bawang tu selekeh aja kan, main cutting plastik. Tapi bila pergi shopping komplek, kita akan gunakan troli. Wah, memang rasa kita pergi shopping komplek kononnya lah kan. Jadi sekarang ni, isu ini orang terlepas pandang. Penggunaan troli. Cuba kita sama-sama fikirkan. Bila katakan macam dekat NSK, orang tu lepas beli babi ni, taruh dalam troli, dia masuk dalam kereta, dia tinggalkan troli kat situ. Dalam beberapa minit, kita pula sampai. Kita sampai, kita ambil troli tu, kita beli pula barang untuk kita. Jadi kawan saya ni, dia seorang Cina. Dia Cina ni, tapi dia memang cukup baik. Dia kata sekiranya orang Melayu tahu tentang perkara ini, NSK akan jatuh. Tempat-tempat lain tak ada. Family store tak ada jual babi. NSK ada jual babi. Lepas tu daging ayam dia ke apanya dipertikaikan. Cina sendiri pun, kawan saya ni Cina pun, dia cakap, dia kata daging-daging dia friend lah. Dia panggil saya friend, saya panggil dia pun dia friend. Dia kata kalau boleh di NSK jangan beli daging dia, ayam ke apa jangan beli. Kalau tempat lain tu bolehlah kita pergi Maidin ke apa, kita agak rasa tak ragu-ragu. Jadi itulah tadi saya nak tekan. Duduk-duduk ni tak ada buat apa kan, buat video. Tak pernah buat video kan, voice kan orang tak nampak muka aku kan. Muka aku ni boleh tahan lagi, nak kata handsome tak handsome kan. Jadi kita sama-sama sedara mara, sahabat-sahabat, kita sama-sama fikirkan dengan troli tu tadi. Troli yang digunakan untuk pergi beli barang-barang makanan yang haram. Okey. Cuba fikir-fikirkan sekarang ni isu yang paling besar sekali lah ada di NSK. Memang saya memang kerap ke NSK, tapi saya beli buah-buahan. Buah-buahan di NSK kita beli, kita masuk dalam plastik, tak payah buat troli. Memang buah-buahan di NSK tidak boleh dipertikaikan, harga dia memang murah dan fresh. Itulah dia Jadi kita sama-sama fikirkan tentang penggunaan troli ni tadi. Sekian. Assalamualaikum.